Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita tidak pernah berhenti memuja dan memuji Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat sentiasa Engkau curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hai teman-teman, aku Sofi Nurmaulida dari Tilawati 2. Di kesempatan kali ini, aku mau berbagi sedikit ilmu tentang keutamaan kenapa kita harus rajin belajar dan menghafal Al-Quran. Kenapa ya? Jadi beginilah teman-teman, diriwayatkan oleh Mu'ad Al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara al-Qur'ana wa amila bima fihi ulbisa walidahu ta'ajan yaumal qiyamah." Barang siapa yang menghafal Al-Qur'an dan mengamalkan isinya, maka akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya mahkota pada hari kiamat. Jadi selain kita mendapat pahala dan manfaat dari menghafal Al-Qur'an, Al-Qur'an itu akan memberi manfaat juga pada orang tua kita loh. Yuk kita makin rajin belajar dan menghafal Al-Qur'an di rumah tafis ini. Jangan kasih kendor ya. Wallahu a'lam bishawab.